bila ada kekerasan di tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan pertama minggu ke-6 hari yang ketiga match pertama game pertama Famos bertang alright guys, ini Tim Ray ni lebih ke arah fasa ni duk, fasa mid game baru dia barang jadi ke at least ni. Kalau game ni sampai fasa mid game goal advantage average at least ni kemungkinan boleh hidup guys. Buat at least ambil buff pula kan. Dia fokus buff jadi mana ada jadi lambat habis nanti guys. Pengambilan buff purple manakala orange buff akan dimulakan oleh Pascal Ri. Sekarang ni Chibi untuk menggunakan assassin dia nampak kurang menyelah bagi pendapat saya. Adakah ini akan membuatkan Pascal Ri mendapat kelebihan? Dia lebih disebabkan Chibi dia menggunakan assassin di mana kita berada dekat dalam meta. Alhamdulillah. Oh, next di poking teruk weh, boleh trap weh. Ataupun lebih laju daripada goal laner. Jadi kita tak akan nampak mereka beraksi sangat sehingga mereka berjaya untuk dapatkan mereka punya item. Jadi kat belakang tengah ni kita boleh lihat bagaimana kau permainan kedua-dua pasukan cuba untuk memberikan tekanan. Zon, maju hadapan. Cuba untuk dikejar. Ika telah gunakan. Oh, Zon terlampau terlewat. Itu saja memberikan kill yang pertama. Underestimate untuk damage roket daripada jauh head. Pasukan Vamos yang ada kelebihan daripada early poking tapi tidak. Ada apa halo Amni Zahari? Tadi ada yang donate ke jap? Oh, tapi sebelum tu EV terima banyak damage. Sebenarnya tidak. Assalamualaikum. Semoga ni memudahkan segala urusan. Thank you Arif. Sama lagi tu eh. Semoga memudahkan segala urusan juga. Mage jungler seperti Alice. Sebenarnya perlukan farm juga tapi kalau nak banding dengan assassin dia boleh fight jungler. EXP confirm galalin guys lawan Cici guys. Cici sekarang berbanding dengan dulu. Memang penetrate. Kebanyakannya bukan penetration lah, dia lebih ke arah hero HP kan. So dia punya early early game ni mana dia memang tak cepat habis tu. Skill dan juga dia punya passive yang menyebabkan damage dia sangat tinggi. Masuk dia level up level dia level berapa ya? Level 8 eh. Dia boleh melemahkan pihak musuh yang menyebabkan damage 8-12. So Johit ni dekat game dia sangat sakit. Lepas tu dekat mid game dia akan start slow-slow jadi keras. Sama macam Matilda dah jugaklah. In a way yes. In a way yes. Jadi bukit ini boleh untuk diimplementasikan tapi dah pun kita lihat digunakan oleh Pascal Ri untuk ini macam one one mengcarry. Oh Zon lagi dan lagi dihukum. Permulaan yang baik apabila tim Famos kehilangan Zon untuk kali keduanya. Fokus sekarang adalah kepada turtle yang pertama, Tim Ray dan juga Tim Vamos. Cuba untuk berikan fokus mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tetapi kalau kita lihat dari segi situasi, ni Alice ni siap clock, siap stadium side. Ini bukanlah perkara yang sukar buat mereka. Walau yang masih lagi berada kalau dia dapat dua item ni, dia dapat kill kan? Ataupun dia jadi... game ni sebabkan Team Ray faham rotation game baik lah untuk Alice dan banyak juga dia sustain kat depan sebab hero TB Vamos pun tak ada sekarang, mostly hero hero setup je TB badan tak ada ketiga, mereka ambil mid lane tu sorang-sorang jadi senang untuk mereka gang banding dengan Virgie yang menggunakan Johit dia tak perlu nak gang dia level 2 betul telah pun dimulakan oleh Vamos Chibi jadi dengan cubaan mencuri blue buff pasukan Vamos boleh tidak berjaya didapatkan kita tahu, betul, masih kita lagi kita oleh kit untuk pasukan Vamos ke mana tak geng sekarang ini situasi sekarang ini cuba untuk berjaya didapatkan oleh Chibi yang pasal blade first pedang miss baik tak ada benda yang tak nak terjadi dua-dua cari belakang Chibi berjaya mendapatkan double kill Virgi dan Ivy ditumbangkan berbisa masih lagi mampu untuk jarakkan kedudukan daripada ditangkap oleh Tim Ray. Dan sekarang di mana pasukan Ray tidak berjaya mendapatkan turtle menyeimbangkan terus dengan kehilangan Zon beberapa kali di fasa early game tadi. Ya, dan kita boleh nampak di mana kita ada preview kesulitan untuk Tim Ray dekat sini. Di mana Tim Vamos, Chibi menggunakan Ning menyebabkan dia boleh pergi ke arah backline dan jatuhkan sesiapa yang bermain. Oh, Zon lagi dan lagi ditumbangkan. Dipikoff oleh Virgi menggunakan Johet dalam fasa team fight nanti. Kalau bercakap pasal dive, sekarang ni kita nampak pasukan Ri cuba untuk bergerak secara agresif. Adakah ini pasukan menyebabkan pasukan Vamos terpaksa untuk ikut rotation daripada Tim Ri bergerak sedikit pasif sampai yang cantik daripada net pun perlu untuk bergerak agresif juga ke sekarang ni. Saya rasa mereka tak perlu nak gerak agresif lagi disebabkan kalau Zorn boleh confirm tangkap sesiapa itu adalah peluang yang bagus untuk mereka dapat. Nice bau ni memang ada tapi kalau dia tak boleh confirm mendapatkan kill musuh kat bush tu adalah pergerakan yang sia-sia. Alright, sebab dia ada Arlok. Jadi area gagal yang dia boleh buka final slash itu adalah sangat besar. Dan saya rasa kombinasi dia bersama dengan Wallet adalah sisi besar dan boleh bagi makan dekat Chibi yang sedang mencari lagi kill yang ketiga. Soalnya cuma damage dia. Cukup damage, atau tidak ya? Damage daripada Chibi itu.
Nah, kalau dia ada Angela, dia akan jadi satu kes yang berlainan. Tapi sekarangnya Angela berada di tangan Team Ray. Ada gerakan asahkan yang telah dibuat pada Pascal Ray sekarang ini. Kids cuba untuk dicari, diangkat oleh Warlord. Alright, nampak gayanya. Guard telah digunakan. Zon terpaksa ditumbangkan. Dua pemain, Warlord juga Cipi terpaksa jarakkan kedudukan. Cubaan untuk Angela menggunakan ulti awal gagal guys eh, kerana ada penukaran. Trap berjaya ditumbangkan terlampau agresif. Liga daripada Virgi campak net. Virgi nampak kan bakal ditumbangkan. Lepas omblik. Oh, killing spree untuk Alice. Wah, Alice jadi ni guys. Barang jadi kot. TB menunggu timing untuk masuk. Tidak nampak kayaknya. Sebab mereka tak nak lagi memberikan ruang untuk tim Vamos sebabkan kill yang seterusnya. Golik tak jauh beza, 4 balas 6, 1400 golik dipegang oleh Vamos. Ketahanan yang sangat kuat Lafay bila dia dah tambah daripada Zon macam Buddy je main alert. Buddy tak hilang ke? Turtle masih berjaya dapat oleh Chibi nampak kayaknya. Kids berjaya ditumbangkan, di shutdown oleh Sapat. Tak tahu buat apa sekarang ni. Team Ray, nampaknya mereka perlu berundur, membenarkan untuk tim Vamos. Jadi itu dapatkan apa yang mereka inginkan. Virgi campak yang cantik ke arah Zon lagi dan lagi. Zon berjaya ditumbangkan. Virgi berjaya ditumbangkan oleh Sapat. 2,000 golit, 3,000 golit dimenangkan oleh Vamos sekarang ini. Vamos sekarang ini mereka punya rotations. Di mana kita cakap sebelum masuk dalam game adalah rotation mereka adalah antara yang paling laju dekat dalam MPL. Di mana mereka dapat cari peluang untuk fokus kepada lane yang jauh daripada kids. Sebab kita memang nampak kalau mereka cuba lawan dengan Alice, mereka tak boleh nak menang. Tapi kalau menentang side lane yang di mana jauh kids dari situ, mereka boleh lakukan sesuatu. Alice ni bencana bila Sepat masuk tu. Sepat masuk ni HP-HP dia kan tebal-tebal kan. Mereka boleh gerak berleluasa dan kesilapan daripada Trap cuba untuk memaksa 1v1 menentangkan Nets. Tanpa CB, dia boleh menang. Tapi ini. Rotation yang laju daripada Link menyebabkan satu kesilapan besar daripada Team Ray. So kunci dia sekarang ni untuk pasukan Vamos CB yang free ni guys game. Dan juga mereka nak menang pada team 5. Tapi masuk dia pun bagus tadi. Ya betul. Selain daripada tu ada tak lagi faktor lain untuk membuatkan ini pasukan Vamos confirm boleh menang pada team 5? Kita boleh nampak Team Ray dalam keadaan berbahaya guys eh. Kids boleh tahan. Belum masuk fasa mid game ni guys. 4,000 golit dah. Ha, ini yang bahaya ni untuk Alice. Kalau dia tak jadi ni guys, tak ada perang yang baik untuk dia. Habis. Di mana Chibi dapat 3 item juga, saya rasa dia akan cukup kuat untuk burstkan Alice. Jadi bila dah cukup item, mereka tak perlu nak memaksa sangat keluar skill ni, keluar skill tu dan sebagainya. Tapi pada bahagian awal ni, bila item tak cukup, lagi efficient kalau mereka memaksa mistake daripada team Ray. Ya, bagaimana dengan Trap? Tadi dia berikan asakan kepada Nets dengan sangat sempurna dan dia juga campakan ke arah Sepat. Sepat dicari. Eh, ada crossbow tank. Oh, habislah crossbow tank. Masuk balik kiting yang cantik daripada Vamos. Agaknya EV berjaya ditumbangkan dengan mudah. Banyak final slash daripada Zon. Campakkan daripada Virgi, menyelamatkan keadaan tapkan tapi tak juga ditumbangkan. Killing spree untuk Sepat. 3 untuk 0 guys. Saya rasa itu jawab soalan awak. Di mana Trap dia punya crossbow tank, ada banyak cara team Vamos boleh cancelkan dengan dash yang jauh. Ya, satu lagi bila bercakap pasal Trap, matchup di antara Trap dan juga Nets, saya baru teringat Zaman ada force. Dia telah berkorban. Hard guard telah digunakan. Oh, Nets terlampau di hadapan Nets. Nets telah pun dijatuhkan membenarkan Team Ray. Ditumbangkan dengan mudah. Bergerak dengan sedikit selesa, tetapi selesa itu cukup ke tidak untuk mereka berhadapan dengan team Vamos, terutama ingin memberikan fokus kepada lot yang pertama sekarang ni. Vamos nampak macam nak terus. Acan noy guys. Ni belum mid game lagi geng. Jatuh kat tarik di bahagian botol. Bola 8 minit. Adakah ini disebabkan bahayanya Ray kalau dia biar kat late game? Tidak, saya rasa itu sememangnya adalah nafsu semata-mata dan saya rasa itu adalah cuba menumbangkan Sepat kau tengok guys. Bukan senang pun nak tumbangkan Sepat ni duk. Berapa lama duk? Sebab dia HP. Warlord. Wah, ini blunder daripada Vamos. Lord dah reset hard guard. Tak ada. Faham, tempo soblik tempat gayanya. Ejib jadi tumbangkan oleh Chibi. Solo kill. Adakah trade ini trade yang baik ataupun tidak? Lord masih lagi tak dapat. Virgi cuba mencari seorang. Final slash. Crossbow of tank. Belum lagi digunakan trap. Chibi cuba mencari Virgi. Monster kill untuk Chibi. Wow. Dahsyat.
Saya rasa banyak trick kat sini ni, tapi tak ada trick yang bagi baik tu. Vamos mesti menang lah fight. Muka zaman post dan juga one by one dengan trap. Tak ada masalah. Trap tak jumpa jalan. Lot mudah dapatkan lot yang pertama oleh tim Vamos, oleh Chibi. Ya, boleh nampak yang trap ada masalah sedikit. Dan bila kita tengok dekat dalam line up ni pun sebenarnya, dia tak ada front line yang dia boleh kumpulkan stack. Lagi kita tengok macam mana tim dia boleh burstkan zone dan juga sepat dengan sangat cepat. Jadi ini antara rare situation yang tim Vamos bagus juga yang mereka punya line up tak tanky sangat. Jadi susah sebenarnya untuk Wanwan ni dapatkan stack, melainkan sebelum perlawanan tu dimulakan, dia dah memang boleh dapat stack kat belakang, tinggal nak bisik attack yang dua depan tu je. Acano ni kan? Saya rasa sekarang masih lagi tim Ray kekurangan daripada sudut pengutipan itemization. Yang kita lihat sekarang Wanwan tak cukup lagi Trinity item yang diperlukan. Jadi dah macam batu cici tu. Nampak macam tak ada rasa apa-apa. Ya, dan perbezaan gol 5,000 antara kedua-dua jungler. Empat item yang telah didapatkan oleh Chibi, hanya dua item saja untuk case. Jadi ini adalah satu perbezaan yang besar. Beza 7,000, 5,000 tu daripada Link satu seorang je. 5,000 hanya kepada Link yang telah mendapatkan. Baru masuk fasa mid game tapi goal lead dah jauh sangat kan, 8,000 EV sangat-sangat low. Nampak gayanya kit pun, kit awal-awal dah tumbang GG guys. Rap last hit dicari oleh Chibi, got like untuk Chibi, GG eh. Game yang pertama 11 minit 7 saat saja berjaya dimenangkan oleh tim Vamos. Jangan lupa like, komen, subscribe yang penting guys. Bantu saya geng eh, menuju ke peringkat seterusnya. Dan jangan lupa komen bagi pandangan korang game yang pertama ini. Jangan lupa share juga guys eh.